Berikut dua modal berani yang bikin nilaimu tinggi dan dikagumi cewek. Sebelum kita mulai, berikan like, subscribe, dan di akhir video tulis pendapatmu di kolom komentar, bro. Kedengarannya gampang banget. Pasti kamu membayangkan berani ini itu semudah hal-hal keseharian. Padahal yang akan aku sampaikan ini nyatanya nggak mudah. Bahkan begitu banyak yang belum bisa meningkatkan level pribadi karena terkendala perasaan takut, nggak enakan, nggak biasa, dan suara-suara lain. Jangan anggap remeh, bro. Coba simak sampai tuntas, bisa jadi orang lain meremehkanmu karena ini, dan cewek juga nggak nganggap kamu. Yang pertama, berani menolak. Berani dan cerdas bilang tidak atau menolak dengan memperhatikan timing, sikon, dan lawan bicara. Kebanyakan orang di lingkungan sosial, pekerjaan juga asmara memilih ikut arus. Ikut bilang yes karena mayoritas. Nggak berani nolak karena takut. Mengiyakan maunya cewek demi terlihat baik dan lain-lain. Walaupun dalam pikiranmu suatu kondisi itu salah, tapi karena nggak enakan, takut dan memilih jalan aman, jadinya mulutmu ikut setuju. Bro, beranikan diri untuk bilang tidak, ambil keputusan berbeda itu karena hasil pertimbangan matangmu. Kalau pribadimu mau naik kelas, dipandang berwibawa oleh teman-temanmu, sekaligus dikagumi cewek, ucapkan kata tidak disertai argumen kuat dan masuk akal. Selain itu, bro, cermati situasi, awali dengan mendengar, pahami perasaan orang lain, sampaikan dengan santun tanpa menjatuhkan lawan bicara. Ingat, keberanian tanpa akal sama aja kebodohan. 2. Berani ambil resiko. Saat ini kamu bisa ngaku kalau berani bilang tidak atau menolak, tapi apakah berani ngambil resiko, bro? Berani ambil resiko masih berhubungan dengan poin pertama tadi, karena begitu berani menolak, juga berani ditolak. Ditolak itu konsekuensi logis dari resiko yang diambil, entah itu dalam ucapan, perbuatan, atau keterlibatanmu dalam suatu pergaulan. Yang jelas begini, bro. Sebelum ambil resiko, pikir berkali-kali, simulasikan, perhitungkan dampak dari keputusanmu. Jika berhasil dan gagal, apa? Sejauh mana dan rencana cadangan berikutnya. Di mata rekan-rekan atau tim, sebenarnya caramu mengkomunikasikan gagasan sampai bisa diterima itu sangat penting untuk menyokong keberhasilan dan meminimalisir kesalahan. Sementara di mata cewek yang nyari cowok pemimpin, sikapmu yang berani ngambil resiko ini pasti seketika bikin dia kagum. Dan penutup, dua hal itu, berani menolak dan berani mengambil resiko, wajib dilengkapi dengan berani tanggung jawab, bro. Tanggung jawab bukan cuma pada diri sendiri. Lebih dari itu, menanggung kesalahan rekan atau tim yang kamu pimpin. Itu ulasan tentang modal berani yang bikin nilaimu tinggi dan dikagumi cewek. Kalau kamu punya tambahan, boleh bagi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.